What's up guys, balik lagi kita di channel Pasukan Matic TV ya. Kita jauh banget lagi ada di Ciledug. Wah, ini pinggiran selatan masuk ya Dan ya? Udah masuk, ya pinggiran selatan juga. Pinggiran selatan, di sini yang pakai baju Southset ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ribu orang. 25 lah, ini 25 ribu. Oh 25 ribu ya. Jadi kita lagi sama Bamsku. Iya mas, benar. AKA Dandi Imola. Dandi Imola, Velo Carlos. Iya sih, kita mau bahas motoran nih Dan. Iya nih mas, motor nih, aduh. Ini di sini udah ada Ninja RR ya? Bukan Ninja RR, ini Oplek ini. Oplek. Oplek. Terus dong. Ah ya, sip. Eh buat yang belum kenal nih, nama Anda siapa sih Dan? Oke, kenalin nama gue Bamsko. Gue selaku owner Vasco, terus juga pekerjaan juga di spill nggak? Boleh. Oh boleh. Kebetulan gue kerja di Sijiro Kreatif. Gue tim kreatifnya si Sijiro. Jadi kayak fotografernya gitu, yeah. Editing dan lain-lain gitu mas paling. Yang ngurusin medianya. Ah, yang ngurusin media si Jiro. Bener banget. Katanya kamu juga admin Lambe Turah ya? Wah bukan mas, okay. Itu mas saya gosip mulu nanti. Lanjut. Dan lu kenapa pilih Vario? Wah, Vario. Kenapa Vario? Karena emang gua awal mula banget pertama kali itu main ke PG mas. PG. Itu gua belum ngambil motor. Kan emang PG kan masanya Om Jo itu kan lebih ke Vario kan ya. Akhirnya ya. Hasil jadilah Vasco. Jadilah Vasco. Iya, kira gua ambil Vario. Ini alirannya apa? Alirannya kita Oga Jinjit style. Oh, Oga Jinjit. Gua kira alirannya sesat. Wah, bisa jadi. Ternyata dari motor ini beberapa rangkanya udah dimodifikasi ya, Dan. Benar, Mas. Gua modifikasi dari si rangka sih paling si dudukannya joknya sih yang biar agak menonjol dikit, nyeleneh dikit. Nyeleneh. Ya, nyeleneh. Salah. Ini tuh Vario tahun berapa sih, Dan? Guys. Ini gue Vario Vario new. Tahunnya gue lupa deh, Mas. Tapi intinya yang LED new dia. Warna aslinya? Warna aslinya dia abu-abu. Abu-abu. Abu-abu gue rubah ke silver. Emang abu-abu sama silver beda ya? Nyerempet sih ya, apa ya, sama ya? Abu-abu kayaknya bahasa Inggrisnya silver. Oh, iya benar. Ya udah sama banget. Iya, nyerempet lah ya. Nyerempet lah ya. Iya, ini joknya kenapa dibuka? Biar kelihatan dalamnya. Biar kelihatan tiangnya. Dan ini motor tuh untuk harian atau enggak sih? Hari aja kesini di towing. Gini mas, gue di towing itu karena dapat endorse dari Proper Touch. Mana gue enak kalau datang kotor hujan juga. Oh iya, ini motor kempling banget ya tadi abis dicuci. Abis cuci, tiba-tiba ada Zeus nih, jedar ya dah. Oh gitu. Kali 50 langsung hujan deras nih mas. Kalau untuk motor sih ini motor harian kebetulan. Emang sering dipakai sehari-hari. NR pun sering dibawa. Kalau misalkan kayak ada acara-acara NR siapa, tetap ada Vasco ikut. Ini gue suka banget sama konsepnya. Jarang banget kayaknya cuma ada satu di Ukraina ya. Oh ini kayak kita bukan di Ukraina dah. Di Indonesia. Kalau jarang ntar jarang tidur malam bukan mas? Waduh. Ini masih jarang banget motor pertama yang gue review Vario bentukannya kayak gini. Oh emang iya mas? Iya benar. Nah kita langsung aja nih biar nggak lama kita bahas ke part yang udah diganti. Oke. Kita bahas dari sono dulu noh. Salah, dari atas dulu dong. Oh dari atas. Master rem. Master rem itu gue pakai KTC. Pakai kelas-kelas pelajar aja lah dulu. Dana pelajar. Dana pelajar. Gue pakai KTC terus juga di depan itu udah gue pasang karbon. Terus sama kalau dari atas sih itu aja sih mas paling. Oh itu. Sama ini nih. Gak spontan? Gak uhuy. Lah? Ya. Gua gak spontan pakai KTC. Iya. Terus ditambah lagi pemanis ini gue pakai si apa siapa sih nih? Modul-modulnya tuh? Modul apa nih? Apa sih namanya? Saklar udah gue ganti biar lebih ringkas aja. Terus kalau dilanjut lagi gue di bawah itu gue masukin logo Prestek. Pastinya. Terus kalau lampu modif ya? Enggak ada mas. Kok itu kayak gitu sih Dan? Itu gue butain mas. Jadi yang atas sengaja lampunya gue cabut. Biar pas nyala itu cuman bawa aja. Oh gitu. Karena gue agak ngeganggu sih mas kalau lagi di jalan tuh apalagi malam kan.
agak nyentrang banget ke mata gitu kalau nyentrang. Di, nyentrang biru. Nyentrang biru. Pengennya sih gitu. Waduh. Kayak pasukan metiknya dikit lagi nih kayaknya. Aduh, amin amin. Kita turun ke bawah, spakbor dicowak. Spakbor dicowak. Nah, ini cowakan base outside nih. Lagi-lagi Mas Rehan, ya? Mas Re. Awal kan emang konsep gua tuh sebenarnya kenapa dibilang Oga Jinjit style? Karena memang sebelumnya ini namanya Vario Jamet, tau gua. Vario Jamet. Ada, pokoknya konsepnya enggak karo-karuan. Gua kenal sama Mas Re ya, akhirnya jadi terkonsep lah. Awal-awal juga warna Mas Re yang milih. Mas Re yang konsepin, tapi gua kembangin aja dari konsepnya si Mas Re ini. Keren. Gitu. Berarti kamu telepon-teleponan ketemu sama Mas Re ya. VCS apa ya terakhir itu ya? Video call Syari dong. Oh, Syari. Nah, filmnya ini unik nih dan nih. Ah, ini dia nih. Orang bilang sih rare. Rare. Rare, tapi emang bener rare sih karena emang susah banget nyarinya. Gua juga dapat dari Mas NTO. Mas Revo. Mas Revo kemarin pas habis review Mas Arul. Mas, bolehlah pelak, boleh. Katanya dia dapat pelak harganya 200.000 ya, Dan ya. 150. 150. Cepe apa ya? Wah, murah lupa banget. Deh. Ini pelak apa sih, Dan? Racing Boy tapi yang old, Mas, yang udah tahun old school banget. Udah, ya? Wah, udah old school tahun banget. Tahun berapa ya? 2000-an kali ya? Lupa deh, gue juga enggak ngerti jenisnya apa? Mereknya juga gue enggak apa namanya? Tipenya juga gue enggak kurang tahu, Mas. Tapi ini dipolis. Dipolis sama Mas Revo. Bener, bukan. Jadi dicat dulu habis itu di milling. Biar lebih manis. Ini bannya nih botak ini. Oh, bukan botak, Mas. Kita pakai Swallow yang drag buster. Ini kalau lewat sini Dan kan basah nih. Ngeri enggak? Keprintir. Keprintir. Paling apa lagi, Mas? Kodokan. Pentil. Wah, pentil sih itu standar Ori Republic dia. Nah, disc brake Dan. Disc brake ini gue pakai Nissin. Nissin Samurai deh. Yang mana emang disc brake? Oh, disc brake, sorry. Disc brake gue pakai piringan itu gue pakai apa ya, Mas? Gue nggak tahu. Iya, duluan aja. Aman. Ini apa ya? Gue nggak tahu ini merek apa. Pokoknya aftermarket ya. Iya, aftermarket ada di pasaran. Baru nih kaliper. Kaliper Nissin. Baru gue pakai Nissin. Itunya selang remnya apa, Dan? Selang rem, gue masih pakai yang variasi-variasi biasa, Mas. Oh, nggak ada merek? Belum. Kalau kata anak sekarang, no brand? No name. Oh iya, no name lagi, no name. No name, benar. Terus itu sama dashboard kolong udah dicowak bikin kayak huruf T ya? Ah, iya, benar. Tai ya? Tai, lo Andre, ada. Begitu, Mas. Dicowak. Kita lanjut ke... Sebelum kita ke belakang, kita bahas speknya dulu nih. Ini speknya apa sih, Dan? Spek gue 62, nggak gede-gede, mau kemana. 62, bebas ya? Enggak bebas juga. Kertas standar, ecu, bebas baru. Rinciannya dong. Rinciannya itu adalah dari kayak blok, pakai apa? Blok gue pakai standar, kebetulan. Di quarter, udah pasti dibikin ke 62. Terus kalau masalah si TB gue pakai ukuran 32. Udah dipemanisin lagi juga ada si velonya. Velo itu gue pakai Teflon. Halo? Ya, Mas Arul? Ya. Terus kalau dari si Jiro. Ecu itu gue pakai juken. Gue pakai juken. Pokoknya nih Vasco paket pelajar tapi pengen menonjol aja lah. Wah, klepnya. Klep pakai klep standar, Mas. Ah, yang bener. Iya. Ah, suka gitu deh. Serius ini. Baru sebenarnya motor baru mau direstorasi, Mas. Oke. Rencana mau gue naikin ke 66, tapi bukan buat harian. Buat balap. Cuman buat jedak-jedukan aja suara doang gue incer. Nah, ini dia Dan ada. Duh. Ini sakit juga ya kalau begitu ya duduk ya. Nah, ini selangnya pakai katanya pakai selangkangan ya, Dan. Nah, ini gue pakai selangkangin. Gue pakai selang apa nih, Dan? Selang dari transparan Domino ya? Transparan. Itu kalau mau order selang bisa di gue. Ih, serius? Iya. Wah, kebetulan karena emang banyak yang nanya, akhirnya gue ambil banyak. Mereknya apa, Dan? Domino. Wah, kayak grup band ya. Domino. Iya, dia enggak tahu. Domino. Lagi. Asik. Terus. Aduh, gue enggak tahu lagi, Mas, kalau band-band, Mas. Kacau banget lu. Aduh. Nah, ini terus nih, Dan. Apa kamu pakai itu radiator depan atau oil cooler? Ini radiator gue pindahin ke depan, Mas. Berarti yang di samping udah nggak berfungsi? Di samping udah gue copot, udah hilang. Ini pakai radiator apa kamu? Gue pakai radiatornya GSX. GSX. Gue pakai radiator GSX sama pemanis itu variasi tabung-tabungannya. Tapi fungsi nggak? Fungsi dong. Kalau nggak fungsi nggak ada radiator ya dong saya. Nggak, Pak. Maksud gue itunya tuh tutup termosnya berfungsi nggak? Oh, tutup termosnya berfungsi. Apa variasi doang? Berfungsi. Itu berfungsi. Airnya udah berkurang dikit. Oh iya. Ada airnya. Buat yang nggak tahu Dan kasih tahu dong. Itu tabung itu fungsinya apa sih? Tabung ini fungsinya buat penyimpan radiator. Kalau di belakangnya itu kan biasa ada di kecil tuh, Mas. Cadangan. Jadi kalau radiator lu
entah udah haus apa enggak udah menguap di tengah dikit, nanti bakal nyarinya dari situ, ngambil lagi dari situ buat sisi radiatornya. Nah terus di belakang ada tabung merek CLG. Ada tabung hawa, bukan hawa nafsu nih, tapi tabungnya doang nih, tabung hawa nih. Bukan hawa nafsu. Pakai CLG, ya. Fungsinya apa, Dan? Fungsinya buat menghilangkan hawa-hawa nafsu. Waduh, salah, salah. Oh, salah. Ya biar lebih ini aja sih, Mas, suhu sih, Mas. Suhu, ampun. Itu cuma untuk hawa aja kok itu. Waduh, dia enggak denger lagi. Itu Dan headnya tuh di karbon, di krom ya? Ah, gua krom. Emang rencana, ini kan sebenarnya belum jadi nih, Mas. Ini mau langsung di spill yang akan datang apa enggak usah? Oke, siap. Bener banget. Itu ya, jadi itu gua krom. Emang ternyata konsepnya full chrome, tapi banyak yang setuju karena katanya dia nggak mengantar panas atau gimana gitu. Gue nggak paham, tapi nanti kalau kedepannya kan emang fastcore rencana emang udah nggak gue pakai harian. Gue nanti bakal ngebangun beat, insya Allah kalau ada budgetnya mau buat ngebangun beat. Jadi ya ini udah buat motor kontes-kontes aja rencananya. Bener. Sayang juga kalau pakai harian kan. Tapi kalau untuk sementara ini emang udah pakai buat ke kantor, kemana-mana dah. Gila. Dari kaki-kaki nih, Dan, udah di krom juga atau stainless udah. Itu? Enggak, krom dong. Krom. Di krom. Oke. Sok belakang pakai apa tuh? Sok belakang gua pakai KTC. Pakai KTC Racing. Untuk yang belakang gua pakai KTC Racing. Mounting mundur berapa senti? Mounting ini Vasco mundur 5. Mundur 5 senti. Tapi banyak yang bilang kagak percaya gua pakai 5. Sebenarnya gini, Mas. Nah, gimana nih? Nih gua mau buat ngelurusin ya. Iya. Yeah. Gua pakai 5 karena mungkin lu ngelihatnya itu di ring 17 makanya agak sedikit mundur. Padahal kalau misalkan di ring 14 itu mungkin dia ngeliatnya kan agak lebih maju kan. Kan kalau ring 17 agak lebih lebar diameternya, makanya jadi kelihatannya makanya panjang banget nih motor. Iya. Gitu. Jadi kelihatan kayak pakai 30 cm ya. Oh, Bu. 77 ya. 70. Wah. 70 cm. Tapi sono no. Kontainer lu. Nah, terus lagi, Dan, ini mountingnya bikin di Shijiro ya. Di Shijiro. Nah, ya, kalau bisa nih ke beliau nih. Bisa langsung ke Bang Sko juga, bisa ke Shijiro juga. Keren banget ya. Aman. Ini kualitas. Ini sih dipakai speeding, dipakai goncengan, aman. Waktu uji coba ya nih. Gue nyoba speeding di Sudir Boy, goncengan berdua teman gue. Aduh. Aman alhamdulillah. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, tapi kan buat uji coba demi kebaikan brand dan keamanan orang yang beli. Lanjut lagi, Dandi. Ban belakang pakai apa? Gua ban belakang pakai Hydra. Itu minuman. Hydra Koko. Ya, bukan dong. Gua pakai Hydra yang belakang. Emang agak gua belangin sih karena posisinya gua lebih suka sama yang belakang sih, Mas. Bentuknya lebih asik kayak ngotak gitu. Iya benar, Dan dipanggil. Tunggu sebentar ya. Oke. Aman, Om. Let's go gitu. Let's go, Om. Oh iya, kebetulan tanki. Tutup tangki gua pakai inian Brembo Thailand, Brembo-brembuan. 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 Orang sebutannya Brembo Thailand karena logonya tuh. Oh iya, kebetulan apa ini? Oh iya, kebetulan kan kita numpang nih. Promosiin sekalian kan. Boleh, silakan masuk. Tadi yang manggil abang-abang gua namanya Om Dedi. Kebetulan kita ada di Taman Kopi Celeduk. Kalau mau datang nih, nama IG-nya. Ini jadi teman-teman yang ngedit video ini adalah Dandi sendiri. Jadi terserah dia mau ngisi apa aja. Terserah, bebas. Terus apa lagi nih, Mas Arul? Ini kan tadi mesinnya 62. 62. 62 standar tapi ecu bebas. Kita bahas kirian enggak sih, Dan? Untuk kirian gua pakai punya Shijiro. Balik lagi Shijiro lagi. Aja? Full branding Shijiro nih. Untuk si roller gua sih kalau rollernya gua mix sama si CLD ya, karena kan Shijiro baru ngelarin untuk yang Vespa aja. Paling kalau untuk pulley yang depannya tuh gua pakai Shijiro. Terus roller? Roller itu gua keder lagi, Mas. Roller? Roller gua enggak, gua pakai CLD kalau roller. Roller gua pakai CLD. Kalau yang berapa? Oh, kalau roller gua tuh pakai 10 gram. 10 gram karena gua kalau roller sih sebenarnya mengikuti sama spek mesin sih ya, sama badan juga enggak sih? Oh, benar. Berat badan juga. Lanjut, Dan, per gede pakai berapa RPM? Per gede gua pakai 1500. Punya CLD tuh. Punya CLD. Benar. Per kecil. Per kecil gua masih standar. Standar. Kenapa enggak diganti? Udah tergantung ya? Kebutuhannya si mekanik juga gua. Gua kalau sama mesin udah manut aja gua, Mas, sama mekanik. Manut ya, nurut ya. Karena kalau guanya soto entar malah meleduk. Nah, ngomong-ngomong ini motor dibangun di mana mesinnya? Ini untuk motor ini mesinnya dibangun di SUP. SUP artinya Speed Up Project. Asik. Itu bengkel anak-anak gua sendiri. Bengkel anak-anak sendiri. Jadi maksud gua si Speed Up Project ini kan wadah nih sebenarnya. Di gua buka ada bengkel, ada Kevlar, ada repaint dan lain-lain. Instagramnya pokok ada di sini. Ada ya? Instagram di sini dah sekarang. Di sini dah. Nah, situ. Di situ. Susah di ngeditnya. Nah, pokoknya di
motor gue ini yang garap anak-anak SUP, Speed Up Project. Terus juga gue mau ngasih tahu nih, lagi nih promo untuk daerah Ciledug nih, tepatnya. Pokoknya untuk Kevlar, terus sama mesin kalau sampai mau ngebor up, terus sama repaint, lagi promo untuk bulan depan, spesial Lebaran dan puasa. Nah, itu dia. Aman tuh ya? Aman, pokoknya udah. ULT mas sudah pokoknya. Apa tuh? Udah lu tenang ya. Cuak sih ya. Dan di knalpotnya sudah pasti kamu pakai Shijiro. Shijiro more powerful. Udah. Tipe apa dan? Tipe Samlong Os. Samlong Os. Samlong. Emang namanya Samlong? Eh bukan, tipenya nih? Samlong. Oh, bener. Tipenya Samlong. Gua pakai Kenochi. Jadi Shijiro, Kenochi power base Shijiro. Pakai tipe Samlong. Kenapa gue pakai tipe Samlong? Karena memang motor udah Samlong. Ini kan kayak si episode-nya Mas Arul nih, kalau nggak salah lagi episode Samlong bukan sih? Iya kemarin. Ring 17 ya? Iya ada. Benar. Makanya mengikuti aja lah sama konsep motor. Akhirnya pakai Shijiro Samlong. Yang full titanium pastinya. Benar banget, keren banget ya. Gue sempat bilang awal kali motor gimana, muncul gimana? Dan knalpotnya keren banget. Oh yang pertama kali itu muncul. Oh. Iya, ini waktu pertama kali launching emang ada di motor gua, Mas. Iya. Jadi pertama kali buat di tes, di fitment di motor gua, dan akhirnya wah keren banget, dan akhirnya sampai sekarang membooming. Itu dia. Pokoknya buat lu yang emang lagi zaman Thailand style banget nih motornya nih, rekomendasi banget pakai Kenochi Samlong. Idi. Atau kalau untuk di Shijiro RC GP. Itu dia. Pokoknya yang seri-seri GP yang naik-naik gini, Mas. Kemarin saya juga habis review itu. Oh, habis review? Yoi, Air New. Oh, yang itu ya? Bener banget. Terus cocok dan juga kan tapi? Cocok abis. Jelas, apalagi untuk performa. Shijiro udah nggak, slogannya aja udah more powerful. Itu dia. Udah tidak diragukan. Ya kenceng dong, Shijiro. Shijiro more powerful. Sekali lagi dong, Shijiro more powerful. Sekali lagi. More powerful, Mas. Sampai besok ini kita ya. Terus Dan, lu pernah pakai motor ini kebut-kebutan ya? Lu suka willy-willy orang jelas. Nah itu dia, Mas. Tapi semenjak gue ikut Toga Jinjistal, udah gak berani kita ya? Udah main kalem-kalem aja. Iya. Main gitu. Modifikasi motor aja. Main modifikasi motor aja yang kalem-kalem aja lah. Ngapain ntar ngebut-ngebut, tabrakan pusing sendiri. Iya. Ngebut-ngebut, kecot, ribet sendiri sih, ya kan? Itu, apalagi lagi zamannya perkecotan, apa sih itu kecot-kecot mulu? Pusing ini lama-lama. Iya, bener. Aduh. Si Dani ngoceh bae ini. Dan kita nanti cek sound motornya sudah pasti dong. Udah pasti, boleh. Cek soundnya sekarang emang? Mau sekarang apa mau dikelar dulu reviewnya? Nanti aja. Okay. Lu pokoknya nyalain sendiri motor lu ya, harus ada suaranya ya. Boleh selagan. Dan pernah nggak ngetes top speed motor ini berapa di keadaan spek yang seperti ini? Aduh, kalau yang sekarang sih top speed itu terakhir gua berapa ya, Mas? Gua nggak ngeliatin top speed sih, Mas. Udah ngebut mah ngebut aja. Udah ngebut ngebut aja. Tapi selama pas udah gua pakai setelan kayak gini kan, kalau sebelumnya emang buat speeding tuh masih pakai ring 14. Terus? Semenjak gua pakai ring 17, gua udah nggak ada nafsu buat speeding lah. Nafsunya buat apa? Ya nafsu ya buat udah kayak ikut acara buat di display aja. Gua kira lu mau ngomong jorok tadi. Ah nggak dong. Dan ini tuh warnanya abu-abu apa sih, dan silver apa sih? Ini gua ngikutin di helmnya Arai deh, nggak salah. Arai. Di abu-abunya BMW. Apa? M46? Buset dah, gue lupa juga lagi gitu. Pokoknya itulah ya mobil BMW. Pokoknya mobil BMW ntar gue kasih lihat deh untuk angka si ini ya. Angka apa nomor si kode ini ya, chat. Kode chatnya. Dan ini udah pernah di dyno belum sih? Di dyno untuk spek yang dulu sih, Mas, tuh 3 gua. Ini karena gue udah gak mau buat kenceng-kenceng, jadi kayak perlu gak sih buat dyno. Iya kan, jadi nih, kayak cuma buat display aja kok. Buat display aja kok, bener. Apalagi kalau kayak Shijiro lagi di Matic Universal, pasti ada ini di depan butir. Nanti kita Matic Universal sama Shijiro tuh kabarnya ada di Timor Leste. Oh, nanti jauh juga, Mas. Iya, jauh juga. Berarti ya. speedingnya. Berarti muternya kemana nanti? Enggak, kita? Enggak, nanti kita muternya ke rumah Raul Rebos. Waduh. Chris Dayanto itu loh. Chris jauh Dayanti juga tapi ya itu ya. Iya, bener jauh juga ya. Itu pasti 100% pada jebol ya, anak-anak. Enggak. Nanti kita di towing. Oh, towing semua? Pakai tank. Berarti bukan main motor, main towing dong. Iya benar. Terus Dan, ini total biaya perkiraan habis berapa? Dan lebih dari motornya sih gua rasa. Iya. Iya. Terus dana pelajarnya dari mana itu? Dana pelajarnya gitu, karena gua pakai Jeus, barang-barang yang murah. Jeus. Maksudnya kan kalau misalkan pakai Jeus. Iya sih. Iya sih, enggak dong. Paji lihat paji. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Pak, enggak, Pak. Enggak main Jeus kita, sumpah. Nih, kalau misalkan kenapa gue bilang budget belajar? Budget pelajar.
Karena emang yang gue lihat, gue budget belajar. Gak tau nih, gue pengen belajar aja tuh saya. Kenapa gue bilang budget pelajar? Karena emang kan kalau misalkan dilihat-lihat kan kalau kayak motor-motor mas-mas seleb yang lain-lain kan, itu kan memang pakai part-part yang kayak kaliper aja mahal banget, master rem aja mahal banget. Kalau gue mah budget ya, belajar, budget ya? Pelajar aja, maksudnya yang merakyat-merakyat yang masih bisa buat diikutin orang gitu. Tapi balik lagi, gue juga selalu bikin konsep sama kayak Mas Re. Gimana caranya jangan nyampe orang ada yang sama. Kalau bisa di awal yang punya konsep itu kita. Iya benar. Kayak misalkan kalau di Thailand mungkin udah banyak sih yang pakai dudukan jok ini nih. Iya. Eh, boleh nih spill juga nih, boleh bilang sama gue nih kalau ada yang mau nih. Boleh. Udah bisa abis lebaran tapi ya, soal lagi pusing juga. DM di sini. Heeh, DM di. Nama Instagramnya apa, Dan? Banyak juga ntar gue edit di sini. Iya, mampus, syukuran lu. Nama Instagramnya Bamskui. Benar. Nah, iya, Bamsko. Nama Instagramnya Bamsko. Benar. Lanjut lagi, Dan. Ini jok kita belum bahas nih. Oh, ini jok sebenarnya hasil ketipu sih gue. Ah? Jok hasil ketipu. Ketipu? Iya, ketipu. Terus? Ketipu. Jadi, gue pengen sama kayak Ale. Ale masang jok. Terus? Namanya Throttle Up. Oh iya? Ya kan? Kulitnya? Kulitnya. Abangnya ngomong, nih gue ada Throttle Up nih, Mas. Ternyata? Pas dipasang, gue tinggal nih ke warkop. Mana ada tulisan Throttle Up ya? Kagak ada. Terus? Cuman bahannya doang sama kayak Throttle Up. Oh. Kacau juga dia. Harus kena tepu, tapi ntar mau make rencana yang exhaust set tuh. Oh iya, iya. Kan dia juga jualan jok tuh nanti tuh. Kulit. Kulit jok, sorry. Bener. Mas, kamu keluaran, keluaran. Keluaran. Kamu jualan. Kalau saya jualan ini tiang. Ya? Itu yang di ayam-ayam. Tusuk-tusuk. Hujan, ayo dan hujan. Enggak, masih dikit lagi cukup. Terus? Terus lanjut apa? Lagi, kemana nih Mas Arul? Selalu. Nah, kalau untuk yang dudukan jok, ini kan bisa di order gua. Iya, nah. Duluan bang, dipanggil kita. Oh iya. Mobil, bang. Mobil, mobil. Ya paling gini Mas. Paling gimana? Kalau untuk yang si duduk anjok, mungkin kalau di Thailand emang udah banyak yang konsepnya kayak gini. Yeah. Tapi kalau untuk yang di Indonesia gue nggak tahu nih Mas. Hmm. Karena emang gue nggak pernah ngeliat ada. Mungkin ada, cuman mungkin ada tapi nggak ke-expose. Iya. Yeah. Gitu kan? Karena pas pertama kali gue sekali-kalinya konten gue dibilang FVP enggak sih, masih standar, baru berapa orang doang nonton kan. Tapi emang dari komennya itu baru kayak kok ada Vario dibikin dudukan joknya kayak gini, iya, gitu loh. Benar. Dan lu pengen nambah motor nggak sih, Dan? Itu nanti paling gua ngambil beat aja lah. Beat karbu. Beat karbu. Kenapa nggak ngambil aerok gitu? Kayaknya cocok sama badan lu, Dan. Udah aerok aja lah, biar sama. Kalau misalkan gua ngambil aerok ini nggak jadi-jadi, Mas. Aerok aja udah. Ah boleh sih, ntar sama Mas Arul ya. Iya benar. Sama Mas Rehan. Iya. Iya benar. Tapi gua pengen ngambil Honda lagi biar bisa ngambil sama Mas Adit itu. Ya, Honda aerok, Honda aerok. Biar ngambil sama Mas Adit. Ya nggak bisa, dia mobil. Oh, dia mobil. Oh, pada beda ya. Nonton. Oh iya, maaf. Wah. Mas Adit, dia kerja di Honda. Mas Adit kerja di Honda. Ini apa mau langsung cek sound aja nih, Dek? Cek sound, saya duduk kesini aja ya. Boleh, let's boleh, go. Boleh. Boleh kita cek sound. Emang bisa nyala, Dan? Bisa dong. Ayy, bunyi apa itu? Ini bunyi horn, kipas. Ini gua terbawa. Geter dong. Karena di sini komplek, geber-geber nggak enak. Ada rumah ada Pak Ustadz. Oh iya, lagi ada acara. Innalillahi. Di situ ada yang lagi makan tuh di atas. Iya. Oh iya, tetehnya cakep juga. Gitu guys, karena di sini tidak boleh geber-geber. Jadi geber-geber, cukup, jadi segitu, cukup aja. Segitu dulu. Nanti Dandi geber-geber di luar ya? Ntar luar ada mana? Aja dah. Ada aja dah. Ntar dibikin reviewnya juga aja. Iya. Di belakang gue masukin lagi video review si soundnya sendiri. Soundnya kita mau cek sound 2 jam. Empat jam. Kayak film jam, itu boleh. Dong, Avatar. Avatar, Legend of Aang. Bukan. Ah, oh, bukan. Anak Raffi Ahmad. Hah? Ravata.
kalian pokoknya pantengin terus channel YouTube ya, Pasukan Matic TV. Oke? Okay? Kata-kata hari ini apa nih? Bersepeda Unano Degidau. Let's go.